NSHBA Season 353, Imam Besar Istana Dionysus. Ledakan. Tinju Long Chen, seperti kilat, menabrak telapak pembangkit tenaga iblis bersayap, membuat suara yang mengejutkan. Jika kamu berani melukai rambutnya, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi sepuluh ribu keping dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Long Chen meraung, tubuhnya dipenuhi dengan energi hitam, dan niat membunuhnya melonjak, menghalangi wajah Yu Qing Suan. Melihat Long Chen, yang tampaknya gila, melindunginya di depannya, Yu King Xuan tertegun. Meskipun Wing Demon Clan tidak meledak menjadi aura, itu pasti keberadaan yang menakutkan di tengah-tengah Realm King. Long Chen untuknya, tetapi berani bertarung dengan orang seperti itu. Untuk sesaat, dia memandang Long Chen dengan kagum, dan bahkan ketakutan akan pembangkit tenaga listrik Wing Demon Clan menghilang. Berdengung. Tubuh Long Chen dipenuhi dengan udara hitam, niat membunuh bergulir di matanya, dan wajahnya mengerikan. Dan orang kuat Winged Demon Clan memiliki senyum di wajahnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi hitam di tubuh Long Chen perlahan menghilang. Anda, Long Chen, memandang pembangkit tenaga iblis bersayap dengan heran. Pembangkit tenaga Wing Demon Klan perlahan menarik tangannya yang besar, menatap Long Chen, dan berkata, "Baru saja kamu sudah terpesona. Saat keberadaan yang paling ingin kamu lindungi terancam, kamu akan menjadi iblis." Sebenarnya, tidak peduli seberapa baik seseorang begitu dia menyentuh intinya, dia akan melawan dengan segala cara, bahkan jika dia berubah menjadi iblis, dia tidak peduli. Petik 2 Baru pada saat itulah Long Chen mengerti bahwa pembangkit tenaga iblis bersayap sengaja mengujinya, dan di bawah pengaruh anggur itu, dia menggunakan kekuatan kegelapan. Tetapi yang aneh adalah iblis batinia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi mengendalikan pikirannya. Untuk sesaat, Long Chen tertegun. Yu Suan menatap kosong ke punggung Long Chen, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama, tetapi punggung ini tertanam dalam di benaknya. Apakah kamu tahu, setan kita tidak jahat sama sekali, seperti manusia Anda, kebanyakan dari mereka baik. Hanya saja ketika iblis melahirkan seseorang, dan dia menjadi kepercayaan iblis, keinginan iblis diperbesar dan diperluas tanpa batas, dan akhirnya keinginan itu melahap akal kita dan semua iblis mati. Budak keinginan. Kemudian, kehilangan akal, yaitu kehilangan kemampuan untuk berpikir dan hanya bisa membiarkan instingnya memerintah tubuhnya dan menjalani kehidupan berjalan mati. Apakah Anda tahu mengapa kita setan adalah di mana kita hari ini? Setan bersayap memandang Long Chen dan berkata, Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pembangkit tenaga iblis bersayap ini sangat tidak biasa. Pembangkit tenaga iblis bersayap memberi isyarat kepada Long Chen untuk duduk, menuangkan anggur untuknya lagi dan melanjutkan. Karena di era primordial, ras iblis adalah yang paling kuat dan pemimpin dari semua ras. Pada saat itu, ada orang yang sangat kuat di antara ras iblis, dan dia adalah Raja Iblis. Penampilannya telah membawa ras iblis ke kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu juga membawa ras iblis ke titik tanpa harapan. Klan Wing Demon saya, awalnya keluarga kerajaan dari klan iblis, kini telah direduksi menjadi mayat berjalan dan bajingan bagi orang lain. Saya memberitahu Anda ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Petik 2 apa masalahnya? Long Chen bertanya, "Jika suatu hari ras manusiamu menjadi penguasa dunia ini, jalan iblis akan menjadi jalan masa depanmu." Setan bersayap adalah kata demi kata yang otentik. Hati Long Chen bergetar, dan setelah sekian lama dia mengangguk dan berkata, "Memang ada kemungkinan seperti itu. Keinginan orang juga tidak terbatas. Ketika tidak ada pengekangan dan ketakutan musuh, mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan." Tapi saya ingin tahu apakah iblis telah direduksi ke tingkat seperti itu, apakah itu disebabkan oleh orang yang disebut Master Iblis. Petik 2 Pembangkit tenaga klan iblis bersayap menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini terlalu rumit untuk dikatakan, kamu dapat dianggap pasangan yang cocok dengan adik laki-lakiku hari ini, dan semua orang bukanlah orang yang baik, jadi aku mengingatkan adik laki-lakiku. Adapun Raja Iblis, selama adik laki-lakinya tidak jatuh, suatu hari dia akan mengerti keberadaan seperti apa dia. Kita ditakdirkan dan kita tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Hanya anggur kecil ini, saya akan memberikannya kepada adik laki-laki dan tolong jangan membencinya." Petik 2. Setelah selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik Winged Demon Clan memberi Long Chen ratusan toples anggur dan Long Chen buru-buru berterima kasih padanya. Bertaruh. Setelah keluar dengan Yu Xuan dari pembangkit tenaga Winged Demon Clan, Long Chen tidak melanjutkan, tetapi meninggalkan Istana Dionysus bersama Yu King Xuan. Long Chen baru saja meninggalkan istana Dionisian. Di kedalaman istana Dionisian, jika berada di benua Tianwu, disinilah tempat tinggal pendeta tinggi. Dan di sini ada juga seorang lelaki tua. Dia memakai pakaian putih, janggut, dan rambutnya semuanya putih, tapi dia terlahir dengan gaya abadi dan tidak ternoda oleh debu. Imam besar, pada saat ini, pembangkit tenaga iblis bersayap muncul dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Orang tua ini juga seorang pendeta tinggi dan pendeta tinggi memandang ke pusat kekuatan iblis bersayap dan berkata, Bagaimana? Saya malu, iblis batin Long Chen ini terlalu kuat untuk diguncang, mohon maafkan ketidakmampuan muridnya. Klan iblis sayap berkata, Hai Priest menggelengkan kepalanya dan berkata, Dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa menggoyahkan iblis dalam dirinya, apalagi yang lain. Long Chen memasuki istana Dionisian, dan patung Dionysus melahirkan induksi, membuktikan bahwa dia adalah ramalan Dionysus. Saya melihat bahwa dia dihantui oleh setan, dan kali ini datang, saya pikir dia tertarik dengan dewa anggur. Mari kita bantu dia. Sekarang Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya saya salah mengartikan arti Dionysus dan Long Chen pergi, dan saya tidak tahu apakah itu meningkatkan variabel. Petik 2. Klan iblis bersayap berkata, anggur yang diberikan murid itu berisi hukum dunia iblisku, yang membantunya mengendalikan kekuatan iblis dalam yang akan membatasi pertumbuhan iblis dalam. Dengan cara ini, jejak kaisar hantu tidak akan diaktifkan sebelum waktunya, dan murid itu menyebutkan iblis, berharap untuk mengganggu rahasianya, sehingga kaisar hantu tidak akan menyerang Long Chen sebelum waktunya. Petik 2. Imam besar mengangguk dan berkata, kamu melakukan hal yang benar. Di bawah kekacauan sebab dan akibat, itu membantunya bersembunyi. Sekarang Tuan Bacus tidak mendengar keputusan itu selama bertahun-tahun, dan Tuan Istana tidak mendengar kabar darinya. Sekarang orang yang diramalkan oleh Lord Bacus telah muncul kembali, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Petik dua imam besar mengulurkan tangannya dan menggerakkan jari-jarinya sedikit, seolah menghitung sesuatu, tetapi pada akhirnya dia masih tidak berani menghitung dan meletakkan tangannya perlahan. Saat dia menurunkan tangannya, seluruh telapak tangannya tiba-tiba menjadi kering. Imam besar klan iblis bersayap berseru kaget, "Sungguh sebab dan akibat yang kuat gelombang bahkan tidak bisa menerima tipuan. Jika benar-benar dihitung, mungkin sudah mati. Sepertinya jalan surga telah berubah total." Imam besar memandangi kehampaan dengan ekspresi serius di wajahnya. Long Chen dan Yu King Xuan keluar dari istana Dionisian dan melihat bahwa Long Chen sepertinya dipukul. Yu King Xuan berinisiatif untuk berbicara dengan Long Chen dan menghiburnya. Ketika Long Chen berubah menjadi iblis dan berdiri di depannya, dia tidak takut. Hati sangat hangat. Long Chen tersenyum, "Saya baik-baik saja. Biarkan mereka menunggu saya, dan ketika tingkat kultivasi saya naik." Itu akan menjadi waktu, pencucian darah, istana Dionisian, dan kemudian semua anggur berkualitas akan diserahkan kepada saya. Petik 2. Melihat Long Chen kembali normal, Yu Xuan menghela nafas lega, tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Long Chen dan berkata. ngomong Long Chen, kamu datang ke Provinsi Longyan untuk roh api surgawi, kan? Roh Skyfire, Long Chen tertegun. Bab 3522, Dunia Tianhuo. Melihat Long Chen tertegun, Yu Qingsuan berkata dengan aneh, bukankah kamu di sini untuk roh api? Aku di sini untukmu, kata Long Chen. Omong kosong, wajah Yu Qingsuan berubah sedikit merah. Hei, bercanda, aku melihat banyak orang terbang ke sini, mengira sesuatu yang besar akan terjadi, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Tapi saya tidak berharap untuk bertemu dengan Anda, dan ketika saya bertemu dengan Anda, saya mulai beruntung lagi dan lagi. Oh, ya, semuanya setuju, mari kita berbagi rampasan. Long Chen berkata, dan mengeluarkan anggur. Tidak, tidak, itu semua diberikan kepadamu oleh para senior istana Dionysus. Selain itu, para senior dari Spirit Race juga memberi saya anggur. Saya sudah sangat puas, Yu King buru-buru menolak. Long Chen dan ahli anggur dari istana Dionysus bertarung dengan kecerdasan dan kekuatan, ditambah yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu, dan bahkan menipu mereka untuk meminta anggur ini. Dia malu memanfaatkan Long Chen. Long Chen bersikeras untuk berbagi rampasan dengannya, tetapi Yu Qing Xuan terus menggelengkan kepalanya. Dalam keputusasaan, Long Chen tidak bersikeras dan memilih lusinan anggur berkualitas yang cocok untuk Yu Qing Xuan dengan total 100 altar. Yu Qing Xuan harus menolak, tetapi Long Chen berkata dengan wajah tegas, "Jika kamu tidak menerimanya, kamu akan meremehkanku." Melihat Yu Qing Xuan menerimanya, Long Chen tersenyum, seperti anak laki-laki yang bahagia tanpa rencana. Di bawah infeksi Long Chen, Yu Qingsuan juga sangat senang. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya Spirit of Skyfire yang kamu bicarakan? Bagaimana itu menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik tipe api? Tanya Long Chen setelah membagi rampasan. Roh api langit secara berkala akan turun ke dunia api langit di luar negara bagian Longyan, tapi kali ini berbeda. Kedatangan dunia api langit ke negara bagian Longyan adalah reinkarnasi besar selama 36.000 tahun. Di dunia api langit, ada roh api langit. Mereka adalah roh langit dan bumi yang ganas. Mereka ingin menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Setiap kali dunia api langit datang, itu adalah bencana. Tetapi kemudian, orang-orang menemukan bahwa roh jahat di dunia Skyfire adalah peluang besar bagi para pembudidaya api kami. Menundukkan roh jahat akan membuat kekuatan api sendiri lebih murni. Api pelangi yang kamu berikan padaku terakhir kali, meskipun itu adalah api hidupku, membutuhkan terlalu banyak untuk menyatu dengannya. Energinya, jika saya mengandalkan diri saya sendiri. Tanpa seratus tahun, tidak dapat diselesaikan. Tapi jika aku bisa menaklukkan cukup banyak roh api, semua masalah bisa diselesaikan. Ngomong-ngomong, apa api hidupmu? Yu King Xuan bertanya. Saya, aku belum memiliki Fire of Destiny. Long Chen membeku sesaat dan kemudian berkata, dia benar-benar tidak memiliki api takdir, dan dia tidak membutuhkan api takdir. Dia hanya membutuhkan Huo Linger. Long Chen, kamu bahkan tidak memiliki api dalam hidupmu, tapi. Yu King Xuan berkata di sini dan dia tidak bisa melanjutkan. Saya tidak memiliki api natal, tapi bukan berarti saya tidak memiliki api yang kuat. Hanya saja latihan saya berbeda dengan latihan Anda, dan saya diam-diam memberitahu Anda bahwa saya memiliki nyala api yang lebih kuat daripada nyala pelangi. Long Chen melirik ke kiri dan ke kanan dan berbisik. Engah. Yu King tertawa terbahak-bahak, kamu berbohong. Dia berpikir bahwa Long Chen takut akan kesalahannya, jadi dia sengaja berbohong padanya, tetapi dia tidak tahu bahwa Long Chen tidak berbohong. Melihat mata Yu Qing Xuan dalam, terharu, Long Chen tidak terburu-buru untuk membuktikan bahwa dia harus meninggalkan kesan yang cukup dalam di hati Yu Qing Xuan, jangan sampai Yu Qing Xuan tertipu oleh orang lain. Untuk membuat Yu Qing Xuan bahagia, Long Chen menceritakan beberapa lelucon padanya, yang membuat Yu Qing Xuan tertawa terbahak-bahak dan merasa jauh lebih baik. Melihat senyum Yu Qing Xuan, matanya penuh kegembiraan. Pada saat itu, Long Chen diam-diam bersumpah bahwa dia akan selalu melindunginya, biarkan senyum cerah selalu menggantung di wajahnya dan biarkan dia tidak menanggung sedikit pun disalahkan. "Ayo kembali ke provinsi Longyan, kalau tidak kedua tetua harus khawatir." Yu Xuan berbicara, tangan giok membentuk segel dan sebuah kereta yang indah muncul. "Aku pergi, kereta ini ternyata milikmu." Long Chen mau tak mau membuka mulutnya saat melihat kereta ini. Kereta ini adalah kereta artefak dunia yang menariknya sejak awal. Kamu tahu kereta ini, Yu King Xuan bertanya. Tidak, saya tidak tahu kereta ini, tapi saya tahu pemilik kereta ini. Long Chen tersenyum. Yu King Xuan tertegun sejenak, lalu tersenyum. Kereta ini digunakan oleh tuanku ketika dia masih muda. Setelah saya mendapatkan api pelangi, orang tuanya memberi saya kereta sebagai hadiah. Ayolah. Hehe, he, kalau begitu aku harus duduk dengan baik. Penghargaan untuk kereta ini juga merupakan bagian dari diri saya. Long Chen tersenyum dan naik kereta bersama Yu King Xuan. Qingsuan tahu bahwa Long Chen sengaja bercanda dan terbiasa dengan cara bicara Long Chen yang lucu. Aku pergi, ini terlalu mewah. Long Chen memasuki kereta hanya untuk menemukan bahwa bagian yang tak terhitung jumlahnya di kereta itu terbuat dari bahan artefak alam. Bahkan kursi, meja kopi, dan karpet ditutupi dengan rune. Kereta ini seperti benteng perang yang bergerak. Meskipun Long Chen telah memperkuat cabang ketujuh ke tingkat terkuat. Tetapi ketika dia melihat kereta ini, dia menyadari bahwa ini adalah banteng yang sebenarnya. Setiap bagian dari kereta itu diukir dengan rune. Setelah semua rune kereta diaktifkan, ini adalah pembunuh yang sangat menakutkan. Melihat tatapan kagum Long Chen, bahkan Yu Qing Xuan, yang memiliki temperamen tenang, mau tidak mau merasa sedikit bangga. Kereta itu menerobos udara, tetapi tidak ada suara di kapal terbang itu, dan tidak ada turbulensi. Melihat pemandangan di luar, Long Chen terkesima. Longchen, Kali ini ke dunia Skyfire, mari kita bersama. Yu King berkata. Melihat Long Chen menatap kosong ke arahnya, Yu King tersipu dan buru-buru berkata, Maksudku, mari kumpulkan semangat api bersama dan saling menjaga. Apapun akan berhasil, Long Chen tersenyum. Kata-kata Long Chen adalah pelesetan, membuat wajah Yu King semakin merah. Long Chen memandang Yu King dan berkata, Dengan saya, saya harap Anda bisa sedikit rileks, saya tidak memiliki tuntutan berlebihan pada Anda. Saya hanya ingin Anda bahagia dan bahagia, saya tidak ingin Anda menderita kerugian apapun dan saya tidak ingin Anda merasakan tekanan apapun karena saya tidak pernah meminta imbalan apapun." Petik 2. "Kamu, kenapa kamu begitu baik padaku?" Yu Suan melihat ekspresi tulus Long Chen dan gambar Long Chen bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Wing Demon clan tiba-tiba muncul di benaknya dan dia tidak bisa menahan perasaan hangat. "Karena aku berutang padamu, aku berutang terlalu banyak gelombang selamanya, keabadian tidak akan berakhir." Long Chen memandang Yu King Xuan dan berkata, Mengapa kamu mengatakannya? Yu King Xuan tidak mengerti, jelas dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Tidak masalah apa yang kamu katakan, aku ingin bertanya, apakah kamu percaya padaku? Kata Long Chen. Yu King Xuan mengangguk, meskipun aku belum mengenalmu, tapi aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Senyum muncul di wajah Long Chen, ini sudah cukup. Jawaban Yu King Xuan setara dengan pengakuan terbesarnya, dan Long Chen merasa penuh kekuatan. Ketika kereta Yu Xuan mendarat di Long Yanzu dan keduanya turun dari kereta, Long Chen merasakan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, penuh dengan mata pembunuh. Melihat mata itu, Long Chen tersenyum. Bab 3523, Pembunuhan dengan Pisau Orang-orang dari perusahaan dagang Long apakah Anda memiliki dendam terhadap mereka? Yu Xuan menyingkirkan keretanya dan melihat orang-orang itu menatap Long Chen di depan gerbang kota. Dari pakaiannya, dia mengenali identitas orang-orang itu. Tidak, tidak, tidak ada kebencian, kita adalah teman sebaya dan mungkin sedikit tidak menyenangkan dalam kerja sama bisnis. Kepala Long Chen bergetar seperti mainan. Kamu benar-benar dalam bisnis? Yu King Suan tidak percaya, dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen dan dia bahkan bekerja sama dengan perusahaan Long Teng. Nah, itu saja, semua orang berbisnis tanpa modal. Mereka menipu orang lain dan saya merampok mereka. Itu harus dianggap saling menguntungkan, kata Long Chen. Kamu berani merampok perusahaan dagang Long Teng. Yu King tercengang, tangan gioknya menutupi bibir Cherry, dan dia menatap Long Chen dengan tak percaya. Bukankah aku sudah memberitahumu, alkimia adalah bisnis sampinganku, dan bisnis utamaku adalah perampokan. Kata Long Chen dengan wajah serius. Awalnya dia mengira Long Chen berbicara omong kosong, tetapi sekarang mendengar Long Chen membicarakannya lagi, Yu King masih tidak percaya. Long Chen, kamu benar-benar ada di sini apakah kamu siap untuk menangkapnya, atau kamu ingin kami melakukannya? Long Chen baru saja muncul, dan empat pembangkit tenaga Raja Dunia Tiga Tingkat muncul dan mengepung Long Chen. Empat pembangkit tenaga Raja Surgawi Tiga Tingkat meledak dalam aura, melonjak dengan kekuatan ilahi, langsung menarik perhatian banyak orang. Long Chen menatap mereka dengan malas dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin menangkapnya, kamu tidak perlu memikirkannya. Jika Anda ingin melakukannya, datang saja. Long Chen, jika kamu benar-benar memiliki benih, tinggalkan Provinsi Longyan dan lawan kami dengan adil. Rilem King Tiga Tingkat berteriak keras. Jelas, mereka tidak berani melakukan apapun di sini, dan mereka tidak berani bertarung. Menyinggung penguasa kota Longyanzu. Pertarungan yang adil. Tidak hanya Long Chen yang senang, tetapi ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menonton dengan penuh semangat. Lihatlah dia, dan lihatlah Long Chen, yang baru berada di tahap awal Divine Sovereign Realm. Mereka semua tertawa, dan mereka tertawa keras. Meskipun perusahaan dagang Long Teng memiliki prestise tertentu, tetapi provinsi Longyan bercampur dengan naga dan ular, kekuatan besar bercokol, dan ada banyak suku, orang tidak takut dengan perusahaan dagang Long Teng. Meskipun mereka tidak terkait dengan Long Chen, tetapi raja kerajaan tingkat ketiga yang bermartabat sebenarnya mengatakan bahwa dia akan bertarung secara adil dengan pemula di tahap awal para dewa, otak orang ini rusak, bukan. Bahkan Yu Xuan tertawa, orang ini memang agak lucu dan dia berbicara tanpa otak. Pembangkit tenaga Raja Dunia Tiga Tingkat, setelah berbicara, juga merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi kata-kata itu telah diucapkan, dan dia tidak dapat menariknya kembali, dan wajahnya memerah untuk sementara waktu. Long Chen, perusahaan Long Teng sangat kuat dan tidak boleh terprovokasi. Mengapa saya tidak menggunakan nama Sekte Dewa Yantian, meminta para tetua untuk membantu Anda menyesuaikan diri, dan mengembalikan barang yang Anda rampok kepada mereka? Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk aman? Yu King dia berbisik kepada Long Chen, dia juga untuk kebaikan Long Chen. Anda harus tahu bahwa bisnis Long Teng memiliki banyak uang dan menyinggung perasaan mereka, tetapi itu bukan lelucon. Terima kasih, tapi tidak ada penyesuaian antara aku dan mereka. Anda harus tahu bahwa tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini, dan tidak ada kebencian tanpa alasan. Bisakah kamu percaya padaku? Long Chen menatap Yu King berkata. Yu King tersenyum manis, tentu saja aku percaya padamu. Percayalah padaku, Aku bisa menangani masalah ini, jangan khawatirkan aku. Ah. Kedua tetua keluargamu ada di sini. Long Chen baru saja melihat penjaga tua Yu Xuan lainnya muncul. Begitu keduanya muncul, mereka langsung berdiri di samping Yu Xuan dan kemudian, seperti kayu, di samping Yu King Xuan, memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa. Long Chen, sebagai guru langit termuda dan dekan cabang termuda dari Akademi Ming Hao Tian Kiao, anda bersedia menjadi kura-kura, dan Anda telah kehilangan wajah akademi tertua dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Lelah? Jika orang itu adalah kamu, aku khawatir kamu akan membenturkan kepalamu ke tembok kota sejak lama. Orang tua dari perusahaan komersial Longteng mengatakan sesuatu yang salah, dan seorang rekan di sebelahnya segera berdiri untuknya dan berteriak dengan keras. Akibatnya, minumannya yang terbanting mengejutkan banyak orang dan memandang Long Chen dengan tak percaya. Bahkan beberapa pembangkit tenaga alien memandang Long Chen dengan tidak percaya. Banyak orang suka mengingat nama nomor satu di dunia, dan Akademi Lingqiao adalah Akademi nomor satu di sembilan langit dan sepuluh bumi. Meskipun telah jatuh, banyak orang tahu namanya. Ini adalah akal sehat dasar. Jika Anda keluar dan bercampur, jika Anda bahkan tidak mengetahuinya, itu bukan ras manusia. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda akan diejek. Di kota kuno, banyak orang keluar dan melihat ke gerbang kota. Di antaranya adalah Feng Xiang, Zhao Mingxuan, Wu Yang, dan lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen adalah dekan akademi pertama di dunia, mereka juga terkejut. Terkejut. Bagaimana ini mungkin? Long Chen masih sangat muda, tidak peduli kultivasi, pengalaman, atau kemampuannya, bagaimana dia bisa menjadi dekan, bahkan dekan cabang? Yu Xuan bahkan lebih terkejut. Dia ingat saat ini bahwa Long Chen telah memberitahunya bahwa dia telah membodohi seorang dekan dan menjadi tutor tingkat surga di sana. Dia selalu berpikir bahwa Long Chen sedang bercanda, sungguh, dan itu masih di Akademi Pertama di dunia. Berita menyebar sangat cepat, dan saya mendapatkan informasi saya begitu cepat. Terus, saya di Ziantian sekarang, dan saya bukan lagi Dekan Akademi Lingqiao. Taktik agresifmu tidak berguna bagiku. Yang disebut halo tidak memiliki kekuatan yang mengikat pada saya. Ketika saya datang ke Ziantian, saya telanjang, satu orang kenyang, dan seluruh keluarga tidak lapar. Apa yang terjadi? Apakah Anda datang untuk menggigit saya? Long Chen berkata dengan jijik. Long Chen, kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, melupakan kebenaranmu demi keuntungan, dan setelah membunuh orang dan mencuri harta, kamu bahkan menuangkan air kotor ke bisnis Long Tengku dan pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri itu. Orang tak tahu malu sepertimu pantas dihukum oleh semua pahlawan di dunia. Saya, perusahaan perdagangan Long Teng telah meningkatkan hadiah Anda menjadi satu miliar kristal raja abadi, artefak alam, dan menjadi yang tertinggi di perusahaan perdagangan Long-Teng VIP. Jika ada yang bisa memenggal kepala Anda, mendapatkan ketenaran dan kekayaan, dan menghilangkan kerugian bagi orang-orang, berapa lama Anda bisa tertawa? Pembangkit tenaga raja kerajaan dari kantor Long-Teng mencibir, "Begitu pria itu membuka mulutnya, banyak orang menghirup udara. Hadiah ini terlalu menakutkan. Gelombang ini pasti akan menarik banyak orang kuat untuk menargetkan Long Chen." Long Chen bukan lagi orang di mata mereka, tetapi tumpukan kekayaan yang bergerak. Dan Zhao Mingxuan, Wu Yang, dan lainnya yang memiliki kebencian terhadap Long Chen, mata mereka tiba-tiba berbinar. Mereka tidak kekurangan uang, kekurangan mereka adalah alasan untuk membunuh Long Chen. Untuk sementara, sudut mulut mereka adalah senyum terbuka. Tidak hanya mereka, tetapi di kota. Mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya semuanya terfokus pada Long Chen, dan bahkan beberapa orang dengan arogan menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki fluktuasi darah Long Chen. Provokatif melampaui kata-kata, membunuh dengan pisau tidak masalah. Saya akan mengikuti Long Chen, dan untuk meyakinkan semua orang, tidak ada keraguan. Saya dengan sungguh-sungguh memberitahu semua orang di sini bahwa saya dan pergi Suan yang cantik di sisi saya hanyalah teman biasa. Jangan terlibat dengan dia karena aku. Long Chen berteriak keras. Berhenti menjadi egois, orang yang sekarat, pikirkan tentang dirimu sendiri. Pada saat ini, suara menghina datang. Bab 3524, Mustahil. Zhao Mingxuan yang berbicara. Pada saat ini, yang lain muncul di udara, menatap Long Chen dengan merendahkan, dan mencibir. Awalnya aku tidak menyukaimu, tapi sekarang, akhirnya aku bisa menemukan alasan untuk membunuhmu. Jelas, dia tidak peduli keluhan apa yang ada antara Long Chen dan perusahaan komersial Long Teng, dan siapa yang benar atau salah, bahkan jika perusahaan komersial Long Teng menjebak Long Chen, tidak masalah, dia hanya perlu alasan dan alasan. Dunia kultivasi sangat brutal. Kebetulan aku tidak menyukaimu. Saat kau melakukan sesuatu padaku, saat itulah kepalamu menyentuh tanah. Long Chen berkata dengan ringan. Zhao Mingxuan ini adalah yang paling dibenci Long Chen di antara semua orang, karena dia pernah meminta Long Chen untuk melaporkan orang tuanya. Jika Yu King tidak ada di sana, dia pasti akan membunuh orang ini, tidak sama sekali. Aturan apa yang akan menjadi keberatan? Sekarang, orang jahat ini melompat keluar lagi, dan Long Chen juga melahirkan hati yang membunuh untuknya. Demikian pula, Long Chen juga membutuhkan kesempatan. Saya harap Brother Ming Xuan dapat memberi saya wajah berikutnya. Aku harus membenci orang ini lebih dari kamu. Wu yang juga muncul. Maaf, aku benar-benar tidak bisa melepaskan ini. Masalah besar. Bagaimana kalau membagi tubuh menjadi dua setelah aku membunuhnya? Zhao Mingxuan tertawa. Apa gunanya setengah? Apakah digunakan untuk membuat sup? Lupakan saja, tapi, saudara Mingxuan, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Siapapun yang dapat membunuhnya saat itu, terserah kemampuan semua orang. Yang hehe tersenyum. Wajah Yu Qingxuan sedikit suram, kelompok orang ini terlalu banyak, mereka sangat tercela, dan mereka bahkan memperlakukan Long Chen sebagai mangsanya. Kecuali Wu Yang dan Zhao Mingxuan, semua orang yang hadir hari itu kecuali Feng Xiang tidak muncul. Mereka semua memandang Long Chen dengan dingin, tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Saat Yu Xuan hendak berbicara, Long Chen tersenyum padanya dan berkata, kamu tidak perlu berbicara untuk mereka, mereka tidak akan menerima cintamu. Saya akan mundur selama beberapa hari dan mengasah pisau saya. Ketika dunia api dibuka, saya akan menyembeli beberapa hewan bodoh dan menunjukkannya kepada sekelompok monyet bodoh. Petik 2 setelah Long Chen selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal pada Yu King Xuan. Saat ini, dia tidak cocok untuk berada di sisi Yu King Xuan. Di satu sisi, provokasi terus-menerus dari orang lain akan membuat Yu King Xuan marah, dan bahkan banyak orang mengatakan bahwa dia memiliki tujuan untuk mendekati Yu King Xuan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah pada Yu King Xuan, bahkan sedikit masalah, dia tidak ingin melibatkan Yu Xuan. Menurut Yu Xuan, harus ada lebih dari sebulan sebelum kedatangan dunia api langit. Dia ingin menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya. Di masa lalu, dia tidak berani meningkatkan dengan cepat, tetapi sekarang dengan bantuan anggur dari Istana Dionysus, kekuatan dan dan anggur digabungkan, jadi dia tidak memiliki begitu banyak keberatan. Baiklah kalau begitu, aku akan tinggal di kediaman tuan kota untuk saat ini. Jika Anda memiliki sesuatu, ingatlah untuk menemukan saya, saya pasti akan membantu Anda. Desak Yu Suan. Long Chen mengangguk, tersenyum pada Yu Suan, Lalu berjalan ke suatu daerah di barat kota, di mana terdapat cabang bisnis Huayun. Long Chen pergi, dan banyak orang melemparkan senyum suram ke arah Long Chen. Mereka tampaknya menganggap Long Chen sebagai mangsa mereka. Beberapa orang bahkan menantang Long Chen secara langsung untuk hidup dan mati, tetapi Long Chen mengabaikan mereka. Keheningan Long Chen membuat banyak orang sombong, dan bahkan mulai melecehkan Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Tinju di lengan bajunya mulai mengepal erat tanpa menyadarinya dan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Tapi Long Chen akhirnya menahan diri dan sekarang dia tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Bahkan jika dia membunuh beberapa orang, kekuatannya akan terungkap dan keuntungannya akan melebihi kerugiannya. Dan dia melakukannya dan menabrak plot perusahaan dagang Long Teng. Sial, sekelompok orang bodoh yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena Anda mencari kematian, tuan ketiga Long akan memenuhi Anda. Dia tidak ingin berkelahi dengan orang lain, tetapi selalu ada beberapa orang yang ingin menginjak tubuhnya dan memanjat. Karena Anda tidak tahu kekaguman, jangan salahkan Lao Su karena kejam. Long Chen menemukan perusahaan komersial Huayun, untuk menghindari perselisihan, dia berakhir dengan bersih, siap mencari tempat untuk mundur langsung di perusahaan komersial Huayun. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa orang-orang dari kediaman tuan kota mengundang Long Chen dan mengatakan bahwa kediaman tuan kota bersedia memberi Long Chen tempat untuk mundur. Long Chen tercengang, bukankah istana tuan kota milik keluarga Feng? Apa ini? Namun, Long Chen akhirnya menolak, belum lagi arti dari rumah tuan kota, dia tidak ingin mempengaruhi Yu Xuan selama ini. Karena Yu Xuan juga mengatakan bahwa jika ingin memperebutkan semangat api, harus ada pertarungan yang sengit, dan setiap orang perlu mundur untuk membuat diri mereka dalam kondisi terbaik. Karena begitu dunia Skyfire datang, monster yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di kegelapan akan muncul. Para jenius atribut api dari ras utama tidak mungkin melewatkan kesempatan yang hanya terjadi sekali dalam 36 ribu tahun ini. Pada saat itu, bahkan pusat kekuatan dunia gelap akan datang untuk bersaing. Semua jenis monster di enam jalan juga akan muncul satu demi satu, dan bahkan beberapa Tianjiao, karena mereka melewatkan dunia Skyfire terakhir, disegel, menunggu pembukaan dunia Skyfire kali ini. Jadi, meski dengan status Yu King Xuan, dia masih membutuhkan dua kekuatan super yang menakutkan sebagai penjaga. Anda harus tahu bahwa untuk pembangkit tenaga listrik di dunia gelap, makhluk dunia abadi adalah musuh, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan identitas pihak lain. Jadi, pembukaan dunia api abadi akan memicu badai berdarah, dan dunia api surgawi akan menjadi arena yang kejam. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tinggal di sana selamanya, dan tidak akan bisa keluar. Namun, demi ruh langit dan api, orang malah akan menyerahkan nyawanya karena ruh langit dan api bisa mengubah nasib seseorang sepenuhnya. Praktisi tidak takut mati tetapi mereka takut dilampaui oleh orang lain. Jadi, meskipun tidak ada Firma Longtang yang mencarinya kali ini, Long Chen dan Yu Qingxuan juga setuju untuk mundur dan bersiap untuk bergabung di dunia Tianhuo. Hanya saja, dengan episode ini, keduanya memilih mundur secara terpisah dan tidak ada perbedaan. Long Chen menolak undangan rumah tuan kota dan mundur di perusahaan komersial Huayun yang membuatnya merasa lebih nyaman. Di rumah tuan kota, Tuan-tuan kota berdiri di ruang kerja, melihat pemandangan di luar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan putranya, Feng Xiang, berdiri dengan tenang di belakangnya. Dia telah menunggu setengah batang dupa, tetapi ayahnya tidak mengatakan sepatah kata pun. "Ayah, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Feng Xiang berkata lagi, "Aku memintamu untuk mengundang Long Chen. Apakah kamu pergi?" Penguasa kota tidak melihat ke belakang, katanya dengan enteng. "Aku mengirim seseorang untuk mengundangnya, tetapi Long Chen tidak datang." Feng Siang menjawab, "Aku menyuruhmu pergi, tetapi kamu mengirim orang lain untuk pergi. Sianger, kamu sangat mengecewakanku. Tuan kota, tuan menghela nafas. Ayah, saya tidak mengerti mengapa Anda sangat menyukai anak itu untuk memenuhi misi Anda. Apakah Anda tahu apa pendapat Wu Yang dan Zhao Ming Xuan tentang saya? Saya di depan mereka gelombang sekarang, saya tidak punya wajah sama sekali. Dalam keadaan mereka sangat mengincar Long Chen, saya bahkan pergi ke pintu untuk mengundangnya." bagaimana Anda bisa membiarkan saya main-main di masa depan? Wajah Feng Xiang agak jelek, dan hatinya penuh kebencian. Yah, kau benar-benar bodoh. Tuan Kota Tuan memandang Feng Xiang, menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata dengan keras. Perintah berlanjut, mulai hari ini dan seterusnya, Li Fengling akan menjadi pemilik kota masa depan. Mendengar kata-kata Lord City Lord, wajah Feng Xiang menjadi sangat jelek dalam sekejap, dan dia melompat seperti guntur dalam sekejap, meraung. Apa maksudmu? Panggilan Tiba-tiba, Lord City Lord, dengan tangan besar seperti kail, mencengkeram tenggorokan Feng Xiang, dan niat membunuh yang ganas menyelimuti Feng Xiang dalam sekejap. Bab 3525, Kebijaksanaan Pemilik Kota Pada saat itu, aura ayah Feng Xiang meledak. Di depannya, Feng Xiang sekecil semut, dan dia tidak berani bergerak. Dia menatap ayahnya dengan ngeri. Ayah Feng Xiang memandang Feng Xiang dan berkata dengan dingin, jika kamu bukan anakku, aku akan menghancurkanmu sampai mati sekarang. Dasar idiot, kamu tidak mengerti apa yang saya maksud dua kali, dan saya memiliki keberanian untuk menciptakan peluang bagi Anda, tetapi Anda mengabaikan saya. Tahukah Anda bahwa saya memberi Anda dua kesempatan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Long Chen, dan Anda tidak mengambil kesempatan itu dua kali berturut-turut? Bagaimana saya bisa menyerahkan Long Yanzu kepada Anda sebagai orang bodoh seperti Anda? bagaimana saya bisa menyerahkan keluarga Feng kepada Anda? Jika Anda terus menyinggung Long Chen, apalagi Anda, bahkan seluruh keluarga Feng akan diambil oleh Anda. Petik 2. Feng Siang menatap ayahnya dengan ngeri. Meskipun Long Chen tampak sedikit berbeda, dia tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya, dan dia tidak terlalu menekan mereka. Dia tidak pernah merasa bahwa Long Chen terlalu berlebihan. Kuat. Paling-paling, dia hanyalah seorang pria yang membodohi orang dengan wajah dan bibirnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya, raja-kerajaan tingkat ketujuh yang bermartabat, begitu takut pada Long Chen. Saya biasanya tersipu ketika saya meminta Anda untuk membaca lebih banyak dan lebih banyak lagi, tetapi Anda bersama sekelompok teman rubah dan saling memuji. Apakah Anda tahu sejarah Akademi Lingkiau? Apakah Anda tahu mengapa Akademi Lingkiau menolak? Tahukah Anda mengapa cabang Akademi Lingkiau tersebar selama sembilan hari di masa lalu, tetapi sekarang hanya Akademi Utama yang tersisa? Tahukah Anda apa artinya Long Chen menjadi dekan termuda Akademi Lingqiao? Apakah Anda tahu siapa lawan dari Akademi Lingqiao? Anda tidak tahu apa-apa, tetapi Anda selalu merasa benar sendiri dan sangat bodoh. Setelah hari ini, saya akan mengumumkan kepada dunia, mencabut status Anda sebagai putra penguasa kota dan mengeluarkan Anda dari keluarga Feng. Mulai sekarang, tindakan Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng saya. Ayah Feng Xiang berkata dengan dingin. Ayah Feng Xiang tertegun. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan begitu kejam sehingga dia akan mengeluarkannya dari keluarga Feng. Puf. Feng Xiang tampaknya tulangnya telah diangkat dan jatuh ke tanah dengan lembut, menatap ayahnya, seolah-olah dia berada dalam mimpi buruk, dia tidak dapat mempercayai semua yang ada di depannya. Pernahkah kamu melihatnya? Kehilangan halo putra penguasa kota, Anda bukan apa-apa, apalagi pergi ke wilayah bintang lain. Bahkan di Provinsi Longyan, tanpa pohon besar rumah penguasa kota, Anda mungkin mati di jalan kapan saja. Long Chen berani melintasi langit sendirian, melintasi langit, melawan bisnis yang kuat, merampok bisnis mereka, dan membunuh pembangkit tenaga listrik mereka, dan Anda berani. Anda biasanya mengandalkan kekuatan City Lords Mansion untuk menghasilkan banyak uang. Apakah Anda pikir saya buta dan tidak bisa melihat? Saya mengingatkan Anda samar-samar berkali-kali, tetapi Anda hanya menghadapinya asal-asalan, ketika saya bodoh. Apa yang bisa saya berikan kepada Anda, saya juga bisa mengambil semuanya. Bukankah kamu selalu berpikir kamu kuat? Apakah Anda mengatakan Anda cukup baik untuk berdiri sendiri? Oke, okay, sekarang kesempatan itu telah datang. Anda dulu menjadi berkat dan diintimidasi banyak orang. Sekarang Anda telah kehilangan aura putra penguasa kota, saya tahu berapa lama Anda bisa hidup. Ayah Feng Xiang berkata dengan dingin. Ayah, tahu itu salah. Ayah, tolong beri aku kesempatan lagi. Feng Xiang sangat ketakutan. Aku tidak hanya memberimu kesempatan, tapi sayangnya kamu tidak berguna. Ayo, datang dan bawa Feng Xiang keluar. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya dengan kediaman Tuan Kotaku. "Ayah Feng Xiang, Leng Xiang dingin dan asli." Saat berbicara, dua raja dunia nyata dan orang kuat muncul. Mereka memandang Feng Xiang dan berkata dengan simpati di wajah mereka, "Tuan muda Feng Xiang, ayo pergi dulu." Mereka biasa memanggil Feng Xiang Tuan muda. Tapi sekarang, Tuan Kota tidak lagi menginginkan anak ini, jadi mereka mengganti namanya. "Ayah, aku mohon jangan menyerah padaku. Aku anakmu sendiri." Feng Xiang benar-benar ketakutan dan bersujud seperti bawang putih. Kepalanya berdarah, melanggar darah hanyalah rencana pahit. Berdasarkan kultivasinya, itu semua disengaja untuk melunakkan ayahnya. Sayangnya, ayah Feng Xiang bahkan tidak melihatnya, dan akhirnya Feng Xiang diseret keluar dari rumah Tuan Kota. Tapi sebelum diseret keluar dari rumah, Tuan Kota, suara ayah Feng Xiang datang dengan dingin. Jika kamu masih hidup setelah tiga tahun, aku akan mempertimbangkan untuk membawamu kembali ke rumah Feng. Jika Anda mati, semuanya tidak akan berbeda. Terima kasih banyak untuk ayahku, terima kasih untuk ayahku. Feng Xiang sangat gembira, tetapi segera dia tidak bahagia lagi karena penguasa kota mengeluarkan pengumuman untuk mengusirnya dari rumah penguasa kota. Berita itu menyebar ke seluruh kota untuk sementara waktu. Banyak orang yang gempar, tidak tahu apa yang terjadi. Untuk sementara, Feng Xiang menjadi fokus diskusi panas di antara banyak orang di jalanan dan gang. Kemanapun dia pergi, orang-orang menatapnya dengan mata aneh. Seringkali mereka yang melihatnya dengan hormat tidak memiliki ekspresi berlebihan di wajah mereka, tetapi rasa sombong di mata mereka begitu jelas. Feng Xiang mengertakkan gigi dan menghilang ke jalan sendirian. Di rumah Tuan Kota, seorang wanita cantik memandangi punggung Feng Xiang dan tidak bisa menahan nafas. Apakah kamu tidak terlalu kejam pada siang er dengan melakukan ini? Tidak, aku memberinya kesempatan terakhir. Jika dia tidak menghargainya, tidak ada obatnya. Ayah Feng Xiang berkata dengan dingin, dan wanita yang berbicara adalah ibu Feng Xiang. Apakah kamu begitu takut pada Long Chen itu? Kata ibu Feng Xiang. Tuan Kota Tuan memandang ibu Feng Xiang dengan dingin dan berkata, pendapat wanita itu, pengetahuan anak itu, jika kamu tidak bisa melihat sejauh itu, diam saja. Jika amarah Feng Xiang dibiarkan datang, setelah dunia Skyfire ini, mungkin tidak ada Feng Jia. Jika Anda tidak takut, keluarlah dengan putra Anda, saya tidak akan menghentikan Anda. Petik 2. Anda, Ibu Feng Xiang, dengan wajah muram, pergi dengan amarah. Kemarilah, kirimi aku pesanan. Selama ini, tidak seorang pun dari keluarga Feng diizinkan untuk berinteraksi dengan Feng Xiang. Jika tidak, semuanya akan dikeluarkan dari keluarga Feng. Ingat, itu siapa saja? Ayah Feng Xiang berteriak dengan dingin. "Ya, Lord City, Lord!" Berdiri sendirian di City Lords Mansion, menatap ke bawah ke Kota Negara Bagian yang besar, wajahnya serius. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kartu giok, dan rune pada kartu giok itu beredar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya membentuk pola berbentuk naga. Dari rumah tuan kota, seluruh provinsi Longyan adalah naga raksasa yang digulung menjadi satu, tetapi naga raksasa di pelakat giok telah mulai berubah secara diam-diam, dan ada beberapa perbedaan dengan kota. Sejak kedatangan Long Chen gelombang Feng Shui mulai berubah, naik turunnya sili berganti, hidup dan mati berubah, sulit untuk dipahami, jika Anda tidak berhati-hati, saya khawatir itu akan terjadi. Tidak dapat diubah. Lord City Lord melihat tablet giok di tangannya dan menghela nafas panjang. Dari peta, Mansion Tuan Kota berada di atas kepala naga. Seiring waktu berlalu, prefektur Longyan menjadi semakin hidup dan semakin banyak makhluk memasuki kota. Namun, di luar kota negara bagian terdapat makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak di antaranya memiliki aura yang aneh, dan sekilas mereka bukanlah makhluk abadi. Sebulan kemudian, tiba-tiba di sebelah barat Provinsi Longyan, sebuah celah muncul di kehampaan. Segera setelah retakan muncul, ahli pintu tertutup yang tak terhitung jumlahnya keluar satu demi satu. Dunia api akan segera hadir. Banyak mata yang tersembunyi dalam kegelapan semuanya terbuka saat ini. Bab 3526, Membakar Api. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan meledak, dan sesosok besar muncul di kehampaan. Itu adalah gagak emas berkaki tiga, dengan sayap terbentang, menutupi dunia, seperti matahari besar, menerangi langit. Hahaha, Dunia Tianhuo akan terbuka, semangat Tianhuo adalah milikku, dan klan Jinwu sekali lagi akan menginjakan kaki di puncak sepuluh ribu klan. Suara Wu gelisah antara langit dan bumi, dia menjelma menjadi gagak emas ribuan mil, dan nyala api membumbung di sekujur tubuhnya, dan paksaan itu mengejutkan. Gagak emas berkaki tiga, yang dikenal sebagai putra matahari, memiliki kekuatan api untuk menutupi langit, dan penglihatannya adalah putaran matahari. Api gagak emas menempati urutan ke-17 di Skyfire Ranking, dan juga sangat sedikit dan dapat diturunkan. Api gagak emas disebut api matahari di Klan Gagak Emas, tetapi sebenarnya itu bukan api matahari karena api matahari menempati urutan ke-6 dalam daftar api surgawi. Tetapi ada hubungan tertentu antara keduanya. Api gagak emas melalui budidaya lusa terus meningkat, dan penglihatan telah berubah dari satu matahari menjadi sembilan matahari, yaitu api matahari lusa. Api matahari dibagi menjadi diperoleh dan bawaan. Diperoleh berarti dibudidayakan, dan bawaan adalah nyala api yang dibangkitkan secara alami dan muncul. Hanya saja api bawaan matahari hanya ada dalam legenda dan tidak banyak catatan tentangnya dalam sejarah. Dan api matahari lusa telah muncul berkali-kali dalam sejarah, dan api matahari lusa hanya berasal dari Klan Jinwu. Uyang juga mundur selama periode waktu ini. Begitu dia keluar dari gerbang, dia menunjukkan tubuhnya. Tiga matahari di belakangnya menyala dan momentum menelan langit dan menarik perhatian orang-orang, yang membuat banyak orang kuat ketakutan. Long Chen, apakah kamu sudah mencuci lehermu? Sayap Wu yang merentangkan dunia, menatap Wan Gu, dan berteriak dengan dingin. Ledakan. Api melambung ke langit, membakar lubang besar di langit dan bumi. Dalam api tak berujung, sosok Hao Ming Xuan muncul. Di belakangnya, sebuah istana muncul. Istana itu seperti oven, terbakar dengan menderu-deru. Nyala api antara langit dan bumi semua mendekatinya. Uyang, kamu sengaja mencoba mencuri bisnisku. Anda mengatakan bahwa hidup Long Chen adalah milik saya. Kamu sedikit tidak baik. Zhao Mingxuan tertawa. Legenda itu memang benar. Zhao Mingxuan dari Raging Flame Temple telah mengendalikan Burning God Flame, Dewa Api Peringkat ke-13, yang dapat membakar kehampaan dan menembus penghalang. Ketika mereka melihat api Zhao Mingxuan, bahkan kehampaan pun terbakar, orang tidak bisa menahan kepanikan, apinya terlalu menakutkan. Ledakan karena semakin banyak pembangkit tenaga listrik meninggalkan Bea Cukai, pembangkit tenaga listrik yang berperang melawan Long Chen di Menara Abadi, yang diasingkan telah muncul satu demi satu. Semuanya menunjukkan nyala api mereka, dan semuanya ada di daftar api surgawi. Keberadaan terkenal Long Chen ini sudah selesai. Ada begitu banyak orang yang mengincarnya; bahkan jika seseorang meludah, dia bisa tenggelam. Melihat begitu banyak orang, begitu mereka meninggalkan Bea Cukai, mereka menantang Long Chen, merasa sedih untuk Long Chen. Jika orang lain yang diincar oleh begitu banyak orang, saya khawatir saya bahkan tidak akan berani meninggalkan kota. Namun, sebagian orang menganggap Long Chen jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Dekan termuda dari Akademi Pertama di Sembilan Langit dan Sepuluh Bumi jelas bukan orang biasa. Jika dia berani merampok bisnis Long Teng, dia pasti bukan orang biasa. Orang-orang sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan Long Chen di hadapan orang-orang ini, tetapi sayangnya Long Chen tidak menanggapi. Feng Xiang juga muncul. Namun, penampilannya tidak menimbulkan gelombang apapun. Meskipun dia juga mengendalikan api langit, tidak ada yang memperhatikannya. Uyang, Zhao Mingxuan dan yang lainnya bahkan tidak memandangnya. Ketika dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Long Chen, mereka memandang rendah dirinya. Saat ini, Feng Xiang telah dicabut statusnya sebagai putra penguasa kota. Orang-orang ini mengira bahwa tuan kota tidak menyukainya dan mempermalukannya, jadi mereka tidak menginginkannya. Biasanya mereka masih menyebut diri mereka saudara, tetapi sekarang Feng Xiang telah kehilangan semua lingkaran cahayanya, dan menurut mereka, Feng Xiang telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi setara dengan mereka. Yu King Xuan juga meninggalkan Bea Cukai. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai, dia bertanya tentang Long Chen untuk pertama kalinya, dan menemukan bahwa Long Chen tidak meninggalkan Bea Cukai. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Titik. Meskipun Long Chen tidak menjelaskan kepadanya tentang keluhan dengan perusahaan Long dia percaya bahwa pasti ada alasan untuk kejadian tersebut, dan Long Chen pasti memiliki alasannya sendiri. Dan Wu Yang, Zhao Mingxuan dan lainnya, dengan kedok keadilan, sekarang menemukan alasan untuk membunuh Long Chen, yang membuatnya sangat marah, yang sangat tidak tahu malu. Yang paling membuatnya khawatir adalah Long Chen baru saja memasuki Divine Sovereign Realm untuk pertama kalinya, dan Wu Yang serta yang lainnya telah memasuki Divine Sovereign Realm. Di ranah, Long Chen akan menderita kerugian besar. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Long Chen, dia bisa merasakan bahwa Long Chen rendah hati di permukaan, tetapi hatinya sangat bangga. Jika dia maju untuk membantu Long Chen, saya yakin orang-orang ini tidak akan berani melakukan apapun pada Long Chen. Tetapi dalam hal ini, dia takut melukai harga diri Long Chen. Dia ingin membantu Long Chen, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, dua hari, tiga hari telah berlalu dan retakan di kehampaan di kejauhan semakin membesar dan ada nyala api yang menyembur keluar dari retakan tersebut. Sudah ada banyak orang kuat yang berlarian di dekat celah angkasa dan mulai menyerap kekuatan api. Titik. Di celah-celah ruang, nyala api yang meluap, meskipun pembangkit tenaga super tidak menyukainya, adalah hal yang baik untuk praktisi biasa. Terlebih lagi, dengan berlalunya waktu, kekuatan api di sini akan menjadi semakin kuat. Jika Anda tidak datang lebih awal, tempat yang bagus akan ditempati. Untuk sementara waktu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di seluruh provinsi Longyan bergegas ke sekitar celah angkasa dan mulai menyerap kekuatan api. Dan Wu Yang, Zhao Mingxuan dan Tianjiao lainnya tiba lebih awal, bukan untuk menyerap kekuatan api, tetapi untuk menempati medan yang menguntungkan. Di sisi lain, mereka juga ingin menunggu Long Chen di sini. Mereka berencana untuk menempatkan Long Chen membunuhnya, jadi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki dunia Skyfire. Namun, setelah menunggu, Ekspresi mereka mulai menjadi hikmat, karena semua jenis makhluk juga muncul, bahkan banyak makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, nafas membuat mereka semua gemetar. Selain itu, ada beberapa makhluk yang tidak diketahui asalnya, mereka semua mengenakan jubah dan topeng hitam, menutupi nafas mereka, dan mereka tidak dapat melihat penampilan mereka, tetapi mereka memberikan perasaan yang sangat suram kepada orang-orang, kemungkinan besar mereka berasal dari kegelapan. Dunia Chaos Singhai adalah dunia yang kacau dengan tautan ke banyak tempat. Beberapa orang kuat dari dunia lain akan memasuki Chaos Singhai, dan tentunya ada orang kuat di Chaos Singhai yang menyelinap ke dunia lain. Jadi, ini adalah tempat yang benar-benar kacau, dan di lautan bintang yang kacau, ada banyak tempat yang dikuasai oleh berbagai makhluk gelombang banyak tempat yang merupakan tempat terlarang di mana umat manusia tidak boleh melangkah. Bahkan pembangkit tenaga listrik lokal Keos Singhai belum pernah mengunjungi sebagian besar tempat di Keos Singhai. Keos Singhai terlalu berbahaya. Ketika makhluk yang tidak diketahui asalnya ini muncul, banyak orang membeku dan menjadi berhati-hati. Ledakan. Pada hari ini, celah luar angkasa tiba-tiba melebar dan gerbang luar angkasa yang besar secara bertahap muncul. Pada saat itu, semua orang menjadi bersemangat, yang berarti dunia Skyfire akan segera terbuka. Peri Kingsuan ada di sini. Seseorang melihat kereta peri King Xuan. Long Chen juga ada di sini. Beberapa orang berseru, dan orang akhirnya melihat Long Chen membawa pisau Ming Hong besar di bidang penglihatan mereka. Bab 3527, Balrog Kuno. Long Chen datang, masih mengenakan jubah hitamnya, membawa pisau Ming Hong secara diagonal, dan muncul di hadapan banyak orang. Kemunculan Long Chen mengejutkan banyak orang, karena banyak orang mengira Long Chen telah melarikan diri secara diam-diam. Lagi pula, ditatap oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, Long Chen pasti akan kabur jika dia tidak ingin mati. Sekarang, Long Chen telah muncul, banyak orang terkejut, dan pada saat yang sama, mereka mengagumi keberanian Long Chen. Terlepas dari apakah Long Chen dapat bertahan dari Skyfire World, kesombongannya telah membuat banyak orang memandangnya dengan kagum. Munculnya Long Chen membuat Wu Yang, Zhao Mingxuan, dan yang lainnya memiliki senyum kejam di wajah mereka. Mereka sudah menganggap Long Chen sebagai mangsa mereka. Menarik dalam satu bulan, basis kultivasi telah ditingkatkan dari tingkat pertama para dewa ke tingkat keempat. Tiga tingkat dalam sebulan yang sungguh mengejutkan. Namun, meski begitu, Long Chen, kamu masih tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Melihat Long Chen muncul, Zhao Mingxuan mencibir. Di antara mereka, orang-orang dengan basis kultivasi terburuk semuanya telah mencapai surga ketujuh dari alam penguasa ilahi, dan Zhao Mingxuan yang telah mencapai surga ke-9, dapat sepenuhnya menghancurkan Long Chen di alam tersebut. Long Chen mengabaikan Zhao Mingxuan, seolah-olah dia tidak melihat mereka, matanya beralih ke Yu Xuan yang muncul bersamaan dengannya, dan keduanya saling tersenyum. Dalam waktu sebulan, ranah telah dinaikkan tiga tingkat. Sungguh luar biasa, Yu Xuan melihat bahwa Long Chen telah mencapai tingkat keempat dari alam para dewa. Tanda-tandanya tidak bisa tidak terkejut dan bahagia. Anda harus tahu bahwa Divine Sovereign Realm adalah ranah dengan kemajuan yang relatif lambat. Long Chen telah menaikkan tiga peringkat dalam sebulan. Masuk akal bahwa ini untuk mendorong pertumbuhan bibit, dan pasti akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Namun, fenomena ini tidak terjadi pada Long Chen. Sementara Yu Qing Xuan kagum, dia juga senang untuk Long Chen. Anggur Istana Dionysus tidak sia-sia, terutama senior dengan semangat seorang kaisar. Kekuatan anggurnya sangat dalam dan ilahi. Long Chen tersenyum. Selama periode waktu ini, Long Chen mati-matian meminum pil obat dan anggur berkualitas. Keduanya saling melengkapi. Dengan kombinasi yang tepat, efek alkohol dan pil obat akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, Long Chen berada di tahap awal Divine Sovereign Realm dan kecepatan kemajuannya cepat. Jika bukan karena perubahan besar di tubuhnya setelah penguasa ilahi tingkat lanjut, dia harus tenang. Jika dia mencoba yang terbaik untuk makan pil, dia pasti sudah lama memasuki Divine Sovereign Realm. Nanti sekarang tubuh Long Chen hampir tenang, dan dia memiliki kekuatan anggur dari Istana Dionysus untuk membantu. Nyatanya, Long Chen dipromosikan ke level ke-47 hari lalu. Tapi Long Chen tidak berani terus meningkat. Saat ia mencapai kultivasi tingkat keempat, kekuatan 108.000 bintang di tubuhnya meroket. Dan selama ini, Long Chen masih mati-matian memakan Sik dan, dan, sekarang bintang Yu benar-benar berubah menjadi ungu. Dari kejauhan, Lautan bintang di dantian Long Chen mengapung naik turun di awan keberuntungan udara ungu dengan kekuatan misterius yang tak ada habisnya. Saat udara ungu mengalir ke bintang-bintang, Long Chen mengerti betapa kuatnya lautan bintang ini. Titik dipelihara oleh Ki Ungu, bintang-bintang ini tampaknya terlahir kembali dan mulai berubah. Setiap bintang seperti pegas yang dapat terus memberikan energi kepada Long Chen, dan Ki Ungu adalah kunci untuk mengaktifkan pegas. Selain itu, setelah kemunculan Ki Ungu. Tidak hanya kekuatan api dewa yang diberikan kepada Long Chen, tetapi juga kekuatan esensi dewa dalam Qi Ungu itu, ditambah energi dewa yang telah meroket karena kemajuan. Long Chen tidak perlu lagi khawatir esensi ilahi akan habis. Pada saat ini, ketika Yu Xuan melihat Long Chen lagi, dia menemukan bahwa mata Long Chen penuh dengan ketenangan dan kepercayaan diri. Bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya, dia masih polos dan tenang. Itu senior yang luar biasa. Berbicara tentang orang itu, Yu Kingsuan mengangguk dan berkata, orang ini tampaknya merupakan generasi yang sama dengan tuannya, dan asal usul orang ini mungkin sama menakutkannya. Long Chen dan Yu Kingsuan berjalan berdampingan, gaun hitam, gaun putih, pria tampan, wanita cantik, seperti sepasang anak laki-laki dan perempuan emas berjalan di dunia fana. Untuk sementara, saya tidak tahu berapa pasang mata penuh warna kecemburuan. Nama King Xuan sangat terkenal di seluruh Ziantian. Apakah itu warisan, penampilan, atau bakat guru? Dia adalah gadis langit yang sombong dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya jatuh cinta padanya. Sekarang, melihatnya berjalan berdampingan dengan Long Chen dan berbicara dan tertawa dengan sikap intim. Mata banyak orang hampir terbakar. Peri King Suan yang dikenal sebagai bunga api ungu, tetapi yang pada akhirnya akan selalu memberi orang lamunan tanpa akhir, dan banyak talenta muda juga telah bekerja keras untuk mengejar Yu King Suan. Hanya saja, Meskipun Perikingsuan memiliki temperamen yang lembut, dia hanya sopan kepada siapapun. Sejauh ini, belum ada yang bisa benar-benar mendekatinya. Karena itu, setiap talenta muda masih memiliki ilusi bahwa dia masih memiliki peluang. Dan Long Chen tiba-tiba muncul, membuat Perikingsuan, yang selalu sopan di luar tetapi menolak orang yang jauhnya ribuan mil, sebenarnya tampak berada di bawah mantra, mengobrol dan tertawa dengan Long Chen, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal-hal masa lalu Penampilan Long Chen setara dengan memadamkan api di hati banyak orang, tidak bisakah mereka marah? Yang lebih marah adalah Zhao Mingxuan. Dia mengancam Long Chen, tetapi Long Chen mengabaikannya dan menganggapnya sebagai udara. Ini adalah penghinaan diam-diam yang membuatnya semakin sulit untuk diterima. Tapi dia tidak bisa memalingkan wajahnya sekarang, karena Long Chen sedang berbicara dan tertawa dengan Yu Xuan. Jika dia mencoba menemukan kesalahan pada Long Chen saat ini, dia akan menyinggung Yu Xuan. Dia ingin membunuh Long Chen, tetapi dia tidak ingin menyinggung Yu Qing Xuan, bukan hanya karena dia masih menyimpan jejak fantasi, tetapi juga karena latar belakang Yu Qing Xuan terlalu besar untuk disinggung. Munculnya Yu Qing Xuan dan Long Chen bersama-sama setara dengan memberkati Long Chen dengan lingkaran cahaya, sehingga pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menekan api kecemburuan di hati mereka, tetapi tidak berani membiarkan mereka keluar. Namun, saat mendekati gerbang api surgawi, gelombang Long Chen merasakan sejumlah niat membunuh yang ganas. Mengikuti niat membunuh, Long Chen melihat sekelompok makhluk mengenakan topeng dan jubah. "Long Chen, kamu membunuh miliaran orangku dan tanganmu berlumuran darah bangsaku. Ini sangat bagus, dan aku bertemu denganmu di sini," seekor makhluk perlahan melepas topengnya. Ketika dia melepas topengnya, banyak orang yang hadir berseru kaget dengan ekspresi ngeri di mata mereka. "Saya melihat kepalanya lahir dengan tanduk." Matanya seperti lampu emas, dan ketika dia berbicara, ada percikan api emas, dan hukum surga mulai berputar. Bangkit dalam sekejap. Mata emas, iblis api kuno. Seseorang berseru dan mengenali identitas makhluk itu. Orang ini ternyata adalah iblis, dan dia juga iblis api dengan garis keturunan kuno. Dia tidak sabar menunggu pintu terbuka, dan dia mengungkapkan warna aslinya. Dia menatap Long Chen dengan kaget. Bab 3528, jangan dorong aku. Maaf saya, Long Chen, telah membantai banyak orang dalam hidup saya, terutama iblis. Saya benar-benar tidak ingat berapa banyak. Anda ingin membalaskan dendam orang-orang Anda. Hehe, he, menurutku itu lucu, baik di dunia fana atau di dunia abadi, iblismu telah menginvasi umat manusia berkali-kali, membantai makhluk hidup, dan ingin membalas dendam, aku juga harus mencarimu. Long Chen melihat pembangkit tenaga listrik dari klan iblis api kuno, dan berkata dengan ringan. Raja ini akan memberimu kesempatan yang adil untuk melawan raja ini sendirian, dan berjuang untuk hidup dan mati. Orang kuat dari klan iblis, api kuno, berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli selama kamu ingin mati. Kamu dapat memilih waktu dan tempat, dan aku dapat memenuhimu kapan saja." Long Chen mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Kebencian terhadap iblis terukir di tulang Long Chen. Di benua Tianwu, Long Chen menyaksikan tanpa daya manusia tak berdosa, dibantai oleh iblis. Gambaran itu. Dalam benak Long Chen, tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Tidak pada saat ini, tanpa diduga, Zhao Mingxuan berkata, "Hidup Long Chen adalah milikku. Aku tidak peduli kamu klan apa, tidak ada gunanya di depan putraku Mingxuan. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Pusat kekuatan ras iblis api primordial memandang Zhao Mingxuan dengan cahaya kemasan meledak di matanya, seolah-olah dia akan mengambil tindakan kapan saja. Tidak perlu bertarung dengan kata-kata di sini jika Anda memiliki keluhan. Anda harus tetap berada di dunia Skyfire untuk menyelesaikannya. Anda tidak bisa bertarung di sini sama sekali. Apa gunanya? Di kelompok makhluk lain, seseorang berbicara itu adalah iblis besar dengan darah dan darah yang luar biasa, dan itu juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Ini benar-benar tidak perlu. Saya bertarung di sini hanya untuk dilihat orang lain, semuanya kecil dan tua. Kemudian, semua orang mengeluarkan air liur, dan masing-masing mengeluarkan dua kata kasar. Apakah ini menarik? Lupakan saja. Tunggu sampai Anda memasuki dunia Skyfire, lalu bertarung sampai mati untuk melihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Bukankah lebih baik? Seseorang mencibir jelas. Selain Tian Jiao, ada juga pengawalan dari semua kekuatan utama di sini, dan pembangkit tenaga raja kerajaan menyembunyikan berapa banyak. Jika terjadi kecelakaan di sini, mereka akan mengambil tindakan langsung untuk melindungi murid mereka agar tidak terbunuh. Jika lawan terlalu kuat. Mereka akan langsung memanggil formasi teleportasi, dan monster tua dari kekuatan besar akan muncul satu demi satu dulu. Ketika Skyfire World datang, hal ini sering terjadi. Ketika monster tua ini datang, itu tidak lebih dari perang kata-kata, dan mereka tidak akan benar-benar bertarung karena semua orang saling mengkhawatirkan dan tidak akan benar-benar bertarung. Tapi memasuki dunia Skyfire berbeda. Di area terluar dunia api langit, alam yang kuat bisa masuk, tetapi ada aturan di kedalaman, dan hanya dewa yang bisa masuk. Hanya di kedalaman dunia, api surgawi, roh api surgawi dapat muncul, dan itu adalah medan perang yang sebenarnya. Tanpa campur tangan raja kerajaan, hidup atau matilah yang bergantung pada kekuatan sebenarnya dari individu tersebut. Lebih jauh lagi, di kedalaman dunia, Skyfire tidak hanya ada roh api menakutkan yang akan membantai semua makhluk hidup, tetapi yang paling menakutkan adalah di antara klan yang sama, mereka juga akan saling membunuh. Oleh karena itu, Ketika Anda memasuki dunia api surgawi, satu-satunya orang yang dapat Anda percayai adalah diri Anda sendiri dan ada dunia tanpa hukum. Meskipun Tianjiao di sini semuanya kuat di Divine Sovereign Realm, tidak semuanya adalah anak muda. Banyak dari mereka adalah monster tua yang disegel. Mereka tahu tidak ada pertengkaran di sini, jadi mereka terlalu malas untuk mendengarkan mereka. Setelah mendengarkan orang itu, lelaki kuat dari iblis api kuno mendengus dingin, "Tidak apa-apa, masuk ke dunia Skyfire, lalu selesaikan akun denganmu." Orang kuat dari iblis api kuno menyeringai di sudut mulutnya. Jelas, cibirannya tidak hanya ditujukan pada Long Chen, tetapi mungkin mencakup semua ras. Saudaraku, jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Tiba-tiba, sesosok besar berjalan menuju Long Chen yang mengejutkan semua orang. Ini ternyata adalah orang kuat dari klan raksasa lava. Klan raksasa lava adalah salah satu klan spiritual. Dia sebenarnya berdiri di sisi Long Chen. Anda harus tahu bahwa klan raksasa lava adalah ras yang sangat besar dan sangat protektif, serta sangat sulit untuk dipusingkan. Terima kasih banyak, tapi saya pikir saya bisa menangani urusan saya sendiri. Kebaikanmu diterima oleh Long Chen. Long Chen mengepalkan tinjunya. Tidak perlu berterima kasih, klan raksasa lava kami juga milik klan siling. Anda telah membantu klan siling. Anda adalah orang yang baik, dan saya bersedia membantu Anda, kata klan raksasa lahar. Long Chen tercengang dan tiba-tiba dia memikirkan pembangkit tenaga listrik dari klan spiritual Batu Tongtian. Long Chen juga memberinya nama, Si Tongtian. Tanpa diduga, klan raksasa Lava dan klan Tongtian Siling adalah ras yang sama dan dia benar-benar dapat melihat bahwa dia membantu Tongtian Siling, tetapi Long Chen tidak ingin dia terlibat dalam keluhannya sendiri. Karena tadi, dia menemukan bahwa makhluk yang menolak untuk menunjukkan warna aslinya bukan hanya ras iblis, tetapi juga ras darah, ras Nether, Del. Banyak di antaranya adalah ras yang telah dibunuh oleh Long Chen. Dengan kata lain, setelah dia memasuki dunia Skyfire, dia akan dikepung. Meskipun aura kuat Klan Raksasa Lava ini sangat menakutkan, Long Chen tidak ingin dia dalam bahaya. Orang kuat Klan Raksasa Lava itu keras kepala dan meletakkan kata-katanya. Selama seseorang membuat Long Chen malu, dia pasti akan berdiri di sisi Long Chen. Ini membuat banyak orang iri. Raksasa lahar sangat sulit untuk diprovokasi. Balapan mereka mencakup sembilan hari dan sepuluh tempat, dan mereka sangat bersatu. Begitu mereka terprovokasi, kemarahan para raksasa lahar bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ke atas. Melihat raksasa lava berdiri di sisi Long Chen, Yu Xuan tersenyum, yang membuktikan bahwa Long Chen adalah orang baik yang telah membantu banyak orang. Dalam keputusasaan, Long Chen tidak punya pilihan selain berterima kasih kepada raksasa lava, dan kemudian berjalan berdampingan dengan Yu King Xuan ke gerbang Skyfire. Tempat terdekat ke gerbang Skyfire telah ditempati oleh seseorang, dan ada beberapa tempat kosong agak jauh. Namun, jika ingin lewat, Anda harus melewati kerumunan luar. Begitu keduanya berjalan sebentar, seseorang menghalangi jalan mereka. Maaf, saya hanya akan memberi jalan untuk perikingsuan, dan saya tidak akan memberi jalan untuk seseorang yang membunuh orang tak berdosa, membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala jenis kejahatan. Itu adalah orang yang kuat di sembilan surga dari alam Sovereign Ilahi. Dia memandang Long Chen dengan dingin, dengan jijik dan jijik di wajahnya. Yu King Suan marah untuk sementara waktu, orang-orang ini hanya berdasarkan kata-kata sepihak dari perusahaan komersial Long Teng, mereka memberi Long Chen topi yang sangat berdosa, yang sangat dibenci. Long Chen hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pria itu melihat Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan tidak bisa menahan cibiran, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Anda berdiri di samping peri King Suan, seperti bidadari di samping bunga. Jika bukan karena takut menodai peri gelombang aku akan memenggal kepalamu sekarang. Petik 2 Pria itu kemudian berkata, wajahnya menjadi mengerikan, dan matanya penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Jangan paksa aku, Long Chen menggelengkan kepalanya lagi. Apa salahnya memaksamu? Saya dari Zixiaomen. Panggilan. Sebelum dia selesai berbicara, tangan besar Long Chen sudah mencengkeram tenggorokan pria itu seperti kilat. Saat tangan Long Chen hendak mencengkeram tenggorokan orang itu, senyum muram muncul di sudut mulut orang itu. "Om." Tiba-tiba, dua ular aneh muncul di pundaknya, menggigit pergelangan tangan Long Chen. Bab 3529: Pintu ke langit terbuka. Kedua ular aneh itu muncul dengan sangat tiba-tiba, dan pada saat tangan besar Long Chen hendak mencengkeram tenggorokannya, mereka tiba-tiba menyerang sehingga sulit untuk dicegah. Uf. Taring kedua ular aneh itu menusuk lengan Long Chen dengan ganas, tetapi tangan besar Long Chen juga menempel di tenggorokan pria itu. Piton roh api dari Six Seseorang berseru. Long Chen sudah berakhir, piton roh api ini sangat beracun. Sekali digigit, racun api akan menyerang jantung, dan tidak ada obatnya. Beberapa orang mengetahui kengerian piton roh api ini dan hanya bisa menghela nafas. Digigit ular piton roh api, racun api akan menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap, bahkan jiwa pun akan tersulut, dan korban akan mati. Orang merasa kasihan pada Long Chen. Ini adalah trik jahat. Jelas, orang tersebut dengan sengaja memikat Long Chen untuk mengambil tindakan dan membuat jebakan. Tetapi segera orang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Long Chen membiarkan kedua ular sanca aneh itu menggigit lengan bawahnya, dan tangannya yang besar mencengkeram tenggorokan pria itu dengan kuat, pria kuat dari Zixiaomen. Saat ini, Senyum muram di wajahnya berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan klik tiba-tiba dua ular sanca aneh di lengan Long Chen pecah berkeping-keping seperti patung es. Berserakan menjadi puing-puing es, puing-puing es berserakan di tanah, tetapi tidak meleleh. Tetapi lubang-lubang kecil muncul di tanah, seolah-olah es puing-puing itu telah suhu yang sangat tinggi, melelehkan bebatuan di tanah. Bukankah bagus untuk hidup dengan baik? Kenapa kamu harus mati? Apakah untuk ketenaran? Atau untuk keuntungan? Saya tidak punya keluhan dengan Anda, tetapi Anda ingin membunuh saya. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Saat ini, Huo Linger telah sepenuhnya memurnikan jiwa es. Meskipun dia tidak bisa dikatakan sebagai jiwa es, dia telah mampu mengendalikan jejak kekuatan jiwa es. Meskipun itu hanya jejak, itu adalah senyan peringkat 8 di Skyfire Ranking, yang bahkan lebih tinggi dari Rainbow Flame. Racun api semacam ini adalah lelucon di depan Long Chen. Bahkan jika tidak ada jiwa es, dengan kekuatan Huolinger, yang disebut racun api ini hanyalah makanan untuk Huolinger. Melihat fenomena aneh seperti itu, orang-orang tercengang, dan wajah para pembangkit tenaga listrik yang datang bersama orang itu berubah. Long Chen, hentikan, ini adalah master sekte masa depan dari sekte Zixiao kita, jika kamu berani melukai sehelai rambut padanya. Seorang raja surga yang kuat dari sekte Zixiao cemas dan berteriak dengan tajam. Lalu, Apakah kamu berani membunuh Akademi Lingqiao untuk membalaskan dendamnya? Long Chen menatap lelaki tua itu dan berkata dengan ringan. Pria itu terdiam. Meskipun Zixiaomen memiliki beberapa kekuatan, di seluruh Chaos Sea of Stars, itu hanya bisa dianggap sebagai medium. Dalam hal reputasi, itu tidak ada bandingannya dengan Akademi tertua di Jiutian. Berhenti bicara omong kosong, biarkan Master Sekte muda pergi. Kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pria tua itu berkata dengan marah. Long Chen mengabaikan lelaki tua itu, tetapi menatap Yu King Xuan, maaf. Apa, Yu King Xuan tiba-tiba membeku, mengapa Long Chen tiba-tiba meminta maaf padanya? Sebenarnya saya bukan orang baik, kebaikan saya hanya bisa dimanfaatkan oleh orang baik. Dan untuk orang jahat, saya hanya akan lebih jahat dari mereka. Saya tidak pernah beriklan sebagai utusan keadilan, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh semua makhluk jahat yang saya temui. Petik 2. Uf. Long Chen menjabat tangannya, dan Master Sekte Muda dari Sekte Zixiao langsung hancur, dan tubuh serta jiwanya menghilang pada saat yang sama. Tuan Muda Zixiao Men terbunuh, dan lelaki tua yang bertugas melindungi para murid Zixiao Men sangat marah. Uff. Tetapi sebelum dia sepenuhnya memasuki kondisi pertempuran, Long Chen menebas dengan pisau, dan fluktuasi antara langit dan bumi berhenti sejenak. Tersedak. Pedang panjang itu tersarung, dan suaranya mengguncang langit, mengguncang hati orang-orang seperti guntur gila di dunia yang sunyi. Engah. Tekanan lelaki tua itu menghilang dalam sekejap dan dia menunjuk ke arah Long Chen. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan kemudian dia jatuh ke tanah seperti itu dan tubuhnya terbagi menjadi dua bagian. Ini adalah seorang idiot yang berkelahi dengan sengit dengan orang-orang dan sangat dekat dengannya. Dia bahkan menaikkan momentumnya lebih dulu dan benar-benar membunuh musuh. Siapa yang memberimu waktu untuk pemanasan? Jelas, Taiping makan terlalu banyak dan tidak bertarung terlalu lama. Dengan ketenaran dan kultivasinya, dia dapat menyelesaikan banyak hal. Kesadaran bertarungnya telah merosot, jadi Long Chen secara alami tidak akan memberinya kesempatan. Orang kuat Zixiaomen lainnya tercengang. Orang tua itu adalah wakil ketua sekte mereka, dan hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membangun gerbang ruang angkasa dan menarik dukungan dari orang kuat Zixiaomen. Tapi sekarang dia sudah mati, mereka tidak memiliki pendukung dan memandang Long Chen dengan ngeri, karena takut Long Chen akan membunuh mereka. Long Chen memenggal kepala pembangkit tenaga Raja Dunia Tiga Tingkat dengan satu pisau. Meskipun pembangkit tenaga Raja Kerajaan juga idiot, tembakan Long Chen bersih dan kejam, tanpa jejak kecerobohan. Terutama setelah Long Chen memenggalnya, ketidakpedulian yang tenang dan tenang membuat banyak pria kuat ketakutan. Ini adalah pria kuat sejati yang telah mengalami ratusan pertempuran. Aku benar-benar minta maaf, mungkin aku berbohong padamu, itu tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan. Long Chen memandang Yu Xuan, yang sedikit tak tertahankan, dan berkata dengan nada meminta maaf. Dia tahu bahwa Yu Xuan pada dasarnya baik dan tidak tahan untuk membunuh, tetapi Long Chen tidak ingin menyamar dan tidak bisa menyamar. Master Sekte Muda Zixiaomen baru saja memprovokasi, jika Long Chen menanggungnya, dia tidak akan menyerah, tetapi akan terus mempermalukannya dengan berbagai bahasa, yang pasti akan melibatkan orang tuanya, dan dia masih harus mengambil tindakan saat itu. Titik. Selain itu, semakin lama dia bertahan, semakin banyak emosi negatif yang dia hasilkan, semakin banyak kekuatan gelap yang dia hasilkan, dan semakin cepat iblis batinnya tumbuh, dia tidak punya pilihan lain. Yu King Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, karena aku bukan kamu, Aku memiliki halus seorang master dan tidak ada yang akan menggertakku. Dan Anda tidak memiliki aura ini, Anda hanya bisa menunjukkan taring Anda untuk melindungi diri sendiri. Petik 2. Terima kasih. Long Chen tersenyum, dia sedikit tersentuh. Awalnya, dia takut perilakunya akan membuat Yu Qing Xuan jijik. Tanpa diduga, dia bisa memahami dirinya sendiri. Mengapa kamu ingin berterima kasih padaku? Yu Qing Xuan tertawa. Karena aku berkata Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk diriku sendiri. Jika itu membuatmu sedih karena kesalahanku, itu adalah kejahatan yang keji." Long Chen berkata dengan lega. "Diam, Long Chen, bajingan yang merampok dan membunuh, beraninya kamu berbicara di sini." Melihat bahwa Long Chen keluar dari pusat perhatian dan dia masih secara terbuka menunjukkan kebaikannya kepada Yu Qing Xuan, Zhao Ming Xuan akhirnya tidak tahan lagi dan berdiri, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu pikir kamu sangat heroik ketika kamu secara diam-diam menyerang seorang lelaki tua dengan kekuatan dan darah yang terkuras dengan cara yang tercela? Jika Anda benar-benar laki-laki gelombang, jangan bersembunyi di belakang seorang wanita, berdiri dan lawan saya dengan adil." Petik 2. Zhao Mingxuan marah. Dia tidak tahan lagi dengan Long Chen. Dia menemukan bahwa Perikingsuan telah jatuh ke dalam subekstasi orang ini dan dia harus membunuh Long Chen lebih awal. Jika tidak, lanjutkan. Perikingsuan terlalu diracuni, dan bahkan jika dia membunuh Long Chen, itu sudah terlambat. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menyatakan perang terhadap Long Chen secara langsung. Tetapi sebelum Long Chen dapat berbicara, kehampaan tiba-tiba bergetar, garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di gerbang api surgawi dan gerbang ruang angkasa yang besar perlahan terbuka. Ketika pintu ruang terbuka, api tak berujung memuntahkan dan dunia langsung berubah menjadi lautan api. Hus. Pada saat ini orang kuat yang tak terhitung jumlahnya pergi ke hulu dan bergegas menuju gerbang api surgawi. Bab 3530, kehadiran yang luar biasa. Dunia Skyfire terbuka dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju gerbang ruang angkasa seperti semburan. Penjaga dari pasukan utama juga bergegas masuk. Siapapun di dunia api langit dapat masuk, asalkan mereka dapat menahan panasnya api langit. Long Chen dan Yu King saling memandang, Yu King berkata, ayo pergi juga. Long Chen mengangguk dan bergegas ke gerbang Skyfire bersama Yu King dan dua penjaga tua itu. Jelas, Yu King baik hati, dia takut raja kerajaan dari suku lain tiba-tiba akan menyerang Long Chen, dan keduanya bersama-sama, yang lain mengkhawatirkan identitasnya, setidaknya mereka tidak akan melakukannya di sini. Dan Yu King paling mengkhawatirkan hal ini, karena terlalu banyak keberadaan menakutkan yang tersembunyi di sini. Siapa yang tahu jika perusahaan komersial Longteng telah mengirim Rilem King yang menakutkan untuk bergabung. Menghadapi undangan Yu King Xuan, hati Long Chen penuh rasa terima kasih, dan dia dengan hati-hati merawat wajahnya. Saat mereka berempat terbang ke depan dan mendekati inti gerbang api langit, pusaran besar muncul di kehampaan. Begitu Anda memasuki pusaran ini, Anda benar-benar memasuki dunia Skyfire, tetapi setelah memasuki pusaran ini, ruang menjadi kacau dan orang-orang dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Jika ingin bersama, kalian harus berkumpul sekarang dan membentuk posisi yang kuat agar kalian berempat berada di tempat yang sama. Dua raja dunia dari surga tingkat keempat sudah mulai menyegel tangan mereka, dan Taoist Senhui membungkus mereka berempat, tetapi Long Chen mengambil langkah dan muncul di luar Senhui. Long Chen, kamu, Yu King Xuan terkejut. King Xuan? Terima kasih atas kebaikanmu, tapi lebih baik kita berpisah. Ada terlalu banyak hal buruk di dunia ini, dan aku tidak ingin kamu melihatnya. Long Chen memandang Yu King Xuan dengan sedikit senyum, melambaikan tangannya, dan melihat dalam sekejap, dia menghilang ke pusaran air. Yu King Xuan menatap kosong ke tempat Long Chen menghilang. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Long Chen. Dia tidak ingin kamu melihat adegan berdarah. Orang ini adalah pria yang sangat kuat, seorang pejuang yang keluar dari lautan darah dan mayat. Apa yang dialami di luar imajinasimu nak, tidak semua orang di dunia ini seberuntung dirimu, kekejaman dunia ini di luar imajinasimu. Kata seorang pria tua di belakangnya. Kedua lelaki tua ini tumbuh besar menyaksikan Yu King Suan. Mereka tahu karakter Yu King Suan lebih baik daripada orang lain. Melihat dia tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen, mereka menjelaskannya padanya. Bagi Long Chen, mereka juga penuh kewaspadaan di awal. Pemuda ini terlalu berbahaya, Terutama ketika dia diprovokasi oleh Zhao Mingxuan di gedung pengasingan, niat membunuh mengejutkan yang pecah membuat mereka semua merasa ketakutan. Saya mengerti, saya salah paham. Ini adalah pria yang sangat menakutkan. Baru saja, ketika mereka melihat penampilan Long Chen, pembangkit tenaga alien yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh, dengan pengetahuan dan fluktuasi jiwa mereka. Mereka dapat mengenali bahwa makhluk-makhluk ini berasal dari dunia yang berbeda, dan mereka semua memiliki niat membunuh untuk Long Chen, yang berarti Long Chen telah membunuh terlalu banyak anggota klan mereka, dan kebencian mereka terukir ke kedalaman jiwa. Pada awalnya, mereka tidak tahu mengapa Akademi Ling Kiao, Akademi Kuno seperti itu dapat menunjuk seorang pemuda sebagai dekannya. Bahkan, dekan cabang terlalu suka bermain, tetapi sekarang mereka mengetahui bahwa ini disebut Long Chen. Anak muda itu tidak mudah, panggilan. Kedua lelaki tua itu dan Yu King Xuan juga memasuki pusaran luar angkasa. Akibatnya, tepat setelah mereka keluar dari pusaran, mereka melihat pisau langit, menghancurkan kehampaan, menembus keabadian, dan hujan darah yang tak berujung memercik ke dalam kehampaan. Ini debu naga. Seru Yu King Xuan, setelah cahaya pisau berlalu, Long Chen telah berubah menjadi kilatan petir dan menghilang dari pandangan orang. Di atas kehampaan, lusinan pembangkit tenaga raja kerajaan berlumuran darah, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Orang-orang dari perusahaan dagang Long Teng. Seorang lelaki tua di belakang Yu Qingxuan mengerutkan kening, tampaknya mengenali identitas orang-orang ini. Menarik, perusahaan perdagangan Long Teng benar-benar pelit. Meskipun bonti diumumkan, pada akhirnya, saya ingin menghemat uang dan berencana mengambil bonti sendiri. Sayangnya, saya tidak makan dagingnya dan gigi saya patah. Seorang lelaki tua lainnya menggelengkan kepalanya. Jelas, sekelompok orang ini berpakaian seperti Kiao Zhuang pertama kali memasuki dunia Tianhuo. Siap untuk membunuh Long Chen secara tiba-tiba, sehingga satu miliar kristal raja abadi dapat dibagi di antara mereka. Sayangnya, mereka membuat kesalahan dalam perhitungan mereka. Bahkan jika mereka membuat jebakan, mereka tetap tidak menghentikan Long Chen. Melihat banyak mayat hangus di tanah, mereka tidak mengambilnya, tetapi mereka juga mengambil nyawa lebih dari selusin orang. Setelah banyak pembangkit tenaga listrik masuk, mereka juga melihat pemandangan tadi, dan mereka semua terkejut. Long Chen ini terlalu menakutkan. Namun, setelah Long Chen menerobos blokade, dia segera melarikan diri. Banyak raja-kerajaan yang kuat dengan nafas tirani ingin mengambil tindakan, tetapi tidak memanfaatkan kesempatan itu. Abaikan mereka, ayo pergi. Kedua lelaki tua itu hanya saling memandang sedikit dan membawa Yu Xuan ke depan dan berlari pergi. Memasuki gerbang ruang angkasa, inilah sebuah lorong, dan melewati lorong tersebut dianggap memasuki dunia api langit. Saat melewati lorong, Pandangan di depanku melebar dalam sekejap, dan di depanku ada dunia merah menyala. Di sini ada seribu mil tanah kosong, batu-batu besar, dan nyala api yang dahsyat seperti semburan, bola bali antara langit dan bumi. Dari waktu ke waktu, meteorit dengan api mendarat dan jatuh di tanah. Tanah di sini semuanya batu padat, dan udaranya penuh dengan bau api. Jika bukan karena para pembudidaya api yang datang ke sini, saya khawatir saya tidak akan bisa menahan sedikit nafas gelombang masuki dunia Skyfire. Sebelumnya, setelah berjalan untuk sebatang dupa, semua pembangkit tenaga listrik tingkat raja dunia berhenti karena jika mereka melangkah lebih jauh, ada penghalang dan mereka tidak dapat melewatinya. Jika Anda masuk secara paksa, kekuatan api akan ditumpangkan, dan bahkan raja dunia nyata tidak dapat menahannya. Mereka hanya dapat mengirim murid mereka ke sini. Hati-hati di sepanjang jalan, jangan percaya siapapun kecuali dirimu sendiri. Seorang lelaki tua di belakang Yu Qing Xuan mendesak. Long Chen itu, tidak buruk. Pria tua lainnya menambahkan, dan pria tua itu menatapnya. Wajah cantik Yu Qing Xuan memerah. Jelas, mereka berdua juga melihat pikiran Long Chen padanya, dan buru-buru setuju, membuka tubuh mereka, dan bergegas menuju dunia Tianhuo. Menyaksikan Yu King Xuan memasuki kedalaman Skyfire World, keduanya menemukan tempat di dekatnya, duduk bersila, dan menunggu dengan tenang. Tidak hanya mereka, tetapi semua pembangkit tenaga Rilem King lainnya juga menemukan tempat terdekat untuk duduk dan menunggu. Namun, yang mengejutkan mereka berdua, pembangkit tenaga listrik perusahaan komersial Long Teng juga datang. Jiwa mereka sering berfluktuasi, dan mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Sepertinya mereka masih khawatir Long Chen tidak akan mati. Dan mereka akan datang ke sini untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Seorang lelaki tua berkata, "Aku selalu merasa segalanya tidak mudah." Eh, tiba-tiba lelaki tua lain melihat ke kejauhan dengan heran, hanya untuk melihat makhluk yang baru saja memasuki penghalang ruang dan kemudian menghilang ke ruang antara langit dan bumi. Pada saat itu, wajah keduanya tiba-tiba menjadi serius, dan ada ekspresi terkejut di mata mereka. Kali ini di dunia Skyfire, saya khawatir ada sesuatu yang luar biasa. Jika King Xuan dalam bahaya, Anda perlu memberitahu King Xuan untuk berhati-hati. Tidak, kita perlu melaporkan masalah ini ke Master Sekte.